Baik, pengusaha ikan sangkar di Lagun Seri Tujuh Tumpat, Kelantan melakukan pelbagai persediaan berdepan musim tengkujuh untuk mengelakkan kerugian lebih besar. Mereka mengambil alternatif dengan menjual spesies ikan yang dipelihara termasuk siakap, talapia dan kerapu hybrid sejak seminggu lalu. Hasil ikan sangkar yang telah matang dijual kepada pengusaha restoran dan pengusaha kolam pancing di sekitar negeri Johor, Melaka dan Pulau Pinang. Muhammad Sofian Muhammad Nordin, 29 tahun, yang mengusahakan ikan sangkar sejak 3 tahun lalu, memiliki 20 buah sangkar dengan 2,000 ekor ikan dari pelbagai spesies. Katanya kejadian ikan mati pada musim tengkujuh tahun lalu dijadikan iktibar untuk lebih bersiap sedia berdepan musim tengkujuh kali ini. Biasa sebab harga ni ikan ni susah sikit tak naik sebab dia ikut harga pasar. Time COVID itu dia turun sampai 12 kilo. Sekarang ni dah 15, 16 kilo lah kalau harga naik lori. Kalau harga rucik dia lain pula. Ikan siakak. Kalau kapur hybrid ni harga dia sekarang ni 30 kilo. Bagi seorang lagi pengusaha, Muhammad Azmi Ismail, 50 tahun, dia yang baru berjinak memelihara ikan sangkar sejak 5 bulan lalu, mempunyai 14 buah sangkar dengan 6,000 ekor ikan seperti siakap merah dan putih. Bagaimanapun, dalam sangkarnya masih terdapat kumpulan ikan yang tidak mencapai berat untuk dijual. Biasa tu kalau tak ada nak lari, kita tak ada galuh, itu air ke, air jalan ke. Macam oksigen dia gitu ke? Tak gitu lah. Biar air geruk tu dia panggil. Dia tak anjir galuh gitu. Cuci air.